keharusan yang mutlak setiap orang pilihan miliki. Kita harus sadar, tujuan utama kita bukan kaya. Tujuan utama kita bukan sukses. Tujuan utama kita bukan berhasil. Tapi tujuan utama kita berkenan kepada Tuhan. Kadangkala perjalanan kita penuh air mata. Kenapa orang pilihan bisa gagal? Karena orang pilihan tidak menyadari dia dituntut Tuhan respons. Kesediaan dan kesungguhan kemauan perjuangan. Ini masanya untuk kembali kita diingatkan bahwa orang-orang pilihan, dia harus punya target. Tuhan, apapun yang terjadi, hidup saya harus berkenan kepada Tuhan. Kalaupun saya harus lewati air mata, saya harus lewati perjuangan, saya harus lewati pergumulan. Tetapi satu yang saya cari, aku mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupku. Yang setuju katakan amin.